kita semua semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dari berbagai penyimpangan-penyimpangan kehidupan dan dibimbing untuk senantiasa berbuat baik dalam hidup sehingga menjadi bekal positif yang kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah Teman-teman dalam konteks berbekal yang baik dan menghindari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kehidupan ada satu bagian yang kiranya kita mesti waspadai dan menjadi darurat dalam kehidupan sosial di antara atau di kalangan manusia, khususnya menjadi pengingat yang sangat penting bagi insan beriman dimanapun kita berada, yaitu percepatan teknologi digitalisasi. Ternyata juga di antara faktor negatif yang dimanfaatkan oleh para penyimpang dengan menghadirkan. Kesempatan-kesempatan berbuat maksiat, tindakan penyimpangan, khususnya saat ini, adalah terkait dengan judi online. Tadi saya mencoba untuk mengamati perkembangan tentang judi online ini, yang juga kita ketahui bersama, sangat meresahkan dan menarik perhatian, juga dari pihak berwenang, termasuk juga pemerintah, Kominfo, dan sebagainya untuk bisa memberikan langkah-langkah pencegahan selain juga penindakan terkait hal dimaksud. Di laporan PPATK ini menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu PPATK selama periode 2017 sampai 2022 saja ini didapati ada 150 juta transaksi judi online. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dari 2017 sampai 2022, 5 tahun ke belakang terdapat 157 juta transaksi judi online yang total perputaran uangnya itu mencapai 190 triliun. Dan ini data diambil 5 tahun ke belakang, sekarang sudah 2023 menuju penghujungnya, bisa kita gambarkan ya bagaimana penyimpangan ini telah merajalela dan hal-hal yang paling meresahkan yang tentu menjadi bagian dari pembuktian pengingat dan langkah pencegahan yang sudah sekian lama disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 15 abad yang lalu bahkan ditegaskan dengan turunnya dua ayat khusus dalam Al-Quran yaitu surah Al-Ma'idah surah kelima di ayat 90 sampai dengan 91 kita akan coba mengingat kembali apa yang Allah pencipta kita yang maha mengetahui tentang kehidupan kita yang mengatur jalan-jalan kebaikan supaya kita nyaman berkehidupan dan juga mencegah kita, mengingatkan kita dari hal-hal yang buruk, dari provokasi-provokasi penyimpangan yang disampaikan oleh setan yang berpotensi menjerumuskan manusia dalam dunia kegelapan, baik ia sadari ataupun tidak ia sadari. Baik ia sedang dibuai, merasa seakan-akan nyaman, tapi di depannya sesungguhnya ada jurang gelap yang sangat membahayakan. Dan itu adalah hal yang paling buruk dialami oleh manusia, bahkan sebelum ia berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihisab di akhirat kelak. Mari kita lihat misalnya di Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat ke-90 sampai dengan 91. Teman-teman bisa membuka mushaf di halaman 123 khususnya di paling kanan sebelah atas di mushaf. Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu. Hei seluruh manusia yang telah berkomitmen untuk beriman. Yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya tanpa ragu. Saya sering mengingatkan bahwa jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata Iban di dalam Al-Quran, maka informasi yang disampaikan di ayat itu bukan hanya menunjukkan tentang satu aktivitas ibadah yang bernilai pahala jika dikerjakan, bila terkait dengan amar ma'ruf juga bernilai pahala jika ditinggalkan bila terkait dengan nahi mungkar. Tapi saat yang bersamaan, ia juga menjadi parameter tingkat keimanan seorang hamba. Jika aspek yang disampaikan terkait dengan perintah-perintah ibadah, seperti sholat yang juga dibuka dengan kata iman, seperti puasa yang juga dibuka dengan kata iman, maka semakin seseorang berupaya semangat menunaikan sholat, dia gemar untuk berpuasa, ini menunjukkan imannya begitu kuat dan tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Hai orang-orang yang telah menyatakan komitmen beriman kepada Allah yakin tanpa ragu, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Itu terkait dengan puasa Ramadan. Jika salat wajib, jika puasa wajib, dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bilghaib wa as shalah yaitu orang-orang yang meyakini beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya lalu dia buktikan iman itu dengan menunaikan salat aspek terkait salat terkait puasa tadi yang kita bacakan jika yang wajib saja dibuka dengan kata iman menunjukkan parameter keimanan seorang hamba maka bagaimana dengan orang yang jangankan wajib sunnah pun dia kejar yang sunnah pun dia kejar tentu ini menunjukkan bahwa imannya begitu kuat begitu istimewa sebaliknya jika ia tinggalkan, ia malas-malas. Ini menunjukkan bahwa imannya dalam keadaan yang lemah. Di aspek lain, ada juga paradoksnya, ya lawan langsung daripada amar ma'ruf, perbuatan baik yang harus dikerjakan, itu adalah nahi mungkar. Keburukan-keburukan yang harus dihindari, yang juga menjadi tanda iman. Jadi seorang insan beriman itu bukan sekedar dia termotivasi untuk selalu mengerjakan amal-amal baik. Tapi konsep kebaikan juga diisi dengan meninggalkan yang tidak baik. Dan itu ada nilainya di hadapan Allah. <tuh> Jadi bukan sekedar ketika seseorang itu menunaikan sholat dapat pahala. Tidak hanya dibatasi pada aspek demikian. Ketika seseorang juga meninggalkan potensi perbuatan buruk, dia tinggalkan korupsi. Saat ditawari untuk korupsi, dia tinggalkan karena imannya. Dituliskan pahalanya begitu besar. Dia menjaga lisannya untuk tidak mencela orang lain. Itu pun dituliskan pahalanya dengan begitu besar ada potensi untuk mencela. Dia tahan karena imannya kepada Allah yang memerintahkan ia menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar Hai hey, orang-orang yang telah berkomitmen beriman kepada Allah, jaga lisanmu, jangan merendahkan orang. Quran surah 49 ayat 11 misalnya. Dia menjaga itu karena imannya, dituliskan pahalanya. Nah, sekarang terkait dengan konteks pembahasan kita, larangan tentang judi keterlibatan dalam perbuatan judi masuk dalam kategori nahi mungkar hal yang harus dihindari perbuatan mungkar ya perbuatannya saja disebut dengan mungkar yang diingkari oleh hati kita yang paling dalam yang terkait dengan nafsu perut dan akal karena itu orang-orang yang berbuat judi sebetulnya itu hatinya mengingkari tahu bahwa itu perbuatan yang buruk Ya? dan saat bersamaan biasanya orang berjudi itu satu kalau bukan karena kebutuhan nafsu perutnya atau juga yang kedua kebutuhan nafsu akalnya menginginkan jalan pintas untuk mendapatkan satu hal yang besar padahal dia terlibat dalam satu jurang nestapa yang sangat dalam tanpa dia sadari ya? kemudian ya ayyuhalladzina amanu kembali ke al-maidah ayat 90 hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala karena aspek ayat ini terkait dengan nahi mungkar maka parameter keimanannya adalah semakin ditinggalkan, semakin tidak suka menunjukkan semakin kuat imannya. Tapi bila ada yang terlibat dalam perbuatan mungkar ini menunjukkan bahwa ada persoalan dalam imannya, maka sedang di soal imannya. Kalau dalam bahasa bebasnya, sepanjang kau mengaku beriman, maka buktikan keberimananmu kepada Allah ini yang kau yakin satu saat akan kembali kepada Allah, akan dihisab, ya, dengan meninggalkan perbuatan buruk berikut ini kata Allah. Satu, Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan Aku tegaskan kata Allah ya menggunakan adatul hasri di sini ya huruf pembatas pada aspek yang sangat berbahaya ini. Ada beberapa perbuatan buruk begini ya berikut ini ya kata Allah ada beberapa perbuatan buruk berikut ini yang sangat membahayakan ya yang pertama al khamru ya minum khamar, mabuk-mabukan ya. di sini bisa masuk kepada minuman keras ataupun narkotika atau kita singkat dengan mirasan tiga jadi mirasan tiga begitu berbahaya insan beriman tidak mungkin meminum minuman keras insan beriman tidak mungkin terlibat dalam narkotika apapun jenisnya ya mau ekstasi, mau sabu, mau segala jenis macam-macam sepanjang beriman, imannya akan mencegah dia untuk berbuat demikian hati-hati, kalau sudah bicara iman, artinya kita diingatkan satu saat kau akan pulang, satu saat kau akan meninggal. Pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Ya, jaga kehormatan imanmu di hadapan Allah. Walmaisir ini poinnya dan judi. Hati-hati, judi masuk di sini. Ya, digolongkan. Mirasantika, kemudian judi wal ansabu menghadirkan sesembahan-sesembahan ya pada sesuatu yang dilarang oleh agama wal azlamu dan di sini mengundi nasib. Baik ya, ini juga masuk pada bagian-bagian judi tapi diberikan definisi yang jelas ya pada bagian tertentu. Rijsun min amali syaitan. Ini adalah hal buruk ya, hal ternoda yang termasuk bagian dari hasil provokasi syaitan ya. ya jadi kalau dalam bahasa bebasnya celaan ini ah, hanya setan deh yang biasa mabuk gitu kan dalam bahasa yang yang tingginya. Hanya setan yang biasa untuk mengerjakan judi, hanya setan yang melakukan sesembahan-sesembahan ya yang dilakukan pada hal-hal yang tidak jelas, mengandung mabarat dan sangat ditentang oleh agama wal azlam dan yang melakukan pengundian nasib, menyerahkan nasib kehidupannya mengingkari takdir ya kepada satu bagian tertentu yang di situ terdapat perbuatan syiriknya atau juga dalam saat yang bersamaan ya menepikan, mereduksi dan menghilangkan kesadaran akalnya. Itu sangat tidak disukai oleh oleh Al-Qur'an. Ya baiknya, jadi semua aspek ini sebetulnya bukan hanya imannya, akalnya pun ditanya. Karena khomru itu juga mayah murul akla, ya, yang merusak kepada akal. Jadi saat yang bersamaan, Quran itu juga selain memelihara jiwa yang sehat, roh yang sehat, juga akal yang sehat. Seakan-akan mengatakan, kau beriman, sehat gak imanmu? Kau berakal, sehat gak akalmu? Ya, masa ada orang beriman melakukan perbuatan yang mengecilkan, merendahkan, bahkan menghancurkan imannya? Dan saat bersamaan, Masa ada orang berakal yang saat bersamaan mengerjakan perbuatan yang bisa merusak akalnya? Ya, menyebabkan akalnya tidak sehat. Dia tahu merah merusak akal. Kok bisa dilakukan? Padahal dia orang berakal. Dia tahu judi itu bisa merusak. Merusak kepada iman, merusak kepada akalnya, merusak pada konsistensi kehidupannya. Tapi dia masih kerjakan. Ya, termasuk juga pengundian nasib dan sebagainya. Dari empat bagian yang disampaikan ini. Fajtadibu. Ya, pakai fa di sini ya pakai fa menunjukkan sesuatu yang responnya cepat jadi sepanjang kita beriman cepat jauhi cepat abaikan jadi semakin kuat imannya semakin cepat dia menghindari berbagai hal yang disampaikan tadi la alaikum supaya engkau cenderung bahagia dalam kehidupan saya akan fokuskan kepada judi di sini ya dalam diksi menggunakan kata maisir ya teman-teman semua yang pertama Allah mengingatkan kepada kita semua agar menjauhi Ya jauh itu kan aspek pencegahan, ya menjauhi. Jadi kalau sudah menjauhi, mendekat saja nggak boleh, apalagi datang, ya kan? Kalau sudah tahu ada aspek ini nih, ya sekarang ini kan unik nih, ya. kehidupannya dinamis dengan adanya percepatan digitalisasi. Dulu orang datang ke tempat judi, ke kasino, kemacam-macam dan sebagainya. Sekarang judinya yang datang, judi peluangnya datang ke saku setiap orang melalui handphone, media sosial, macam-macam. Dia masuk tuh pakai slot, pakai macam-macam dan sebagainya. Maka ini sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Sepanjang Anda beriman, kata Allah, jangan gadaikan iman Anda dengan perbuatan yang merusak, dengan menghadirkan judi dalam kehidupan. Semakin kuat iman, muncul dia jadi iklan. Ya kan? Muncul kemudian menjadi promosi ajakan-ajakan. Semakin tinggi iman kita, abaikan. Hapus, jauhkan. Ya, jangan sampai masuk ke dalam handphone, diinstal dan terlibat di dalamnya. mendekatinya nggak boleh. Itu insan beriman. Yang kedua dipertanyakan akal kita. Sepanjang kau berakal kata Allah ini bahaya, ini merusak. Ya. Yang pertama disampaikan oleh Al Qur'an satu ini provokasi amalan setan. Ya setan itu dari kata satona. Ya syatana itu artinya yang menjauhkan dari kebaikan, menjauhkan dari rahmat Allah. Ya. Jadi hanya orang-orang yang jauh dari sifat-sifat baik dan hanya orang-orang yang ini poin pentingnya. Hati-hati dia. Hati-hati yang terjauh dari rahmat Allah, yang mau menjerumuskan dirinya dalam judi. Jadi ketika seorang insan bang mengaku beriman, ikut dia partisipasi dalam judi itu, apapun bentuknya, maka pada saat yang bersamaan dia sedang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi imannya di soal, akalnya di soal, dia sedang terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia sedang terjauh dari sifat-sifat kebaikan. Ya, maka bagian akhirnya fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindari ini kan kita yakin betul ini bermasalah hindari supaya engkau cenderung bahagia maka poin kelimanya orang-orang yang terlibat dalam judi sesungguhnya hidupnya jauh dari kebahagiaan kalaupun sedang ditipu misalnya dalam tanda petik ya saya katakan ditipu nih, dipancing untuk menang sedikit-sedikit untuk dihabisi kemudian sesaat pada akhirnya habis nanti kita masuk ke ayat 91 nya pada akhirnya habis ya. jadi lima poin ini penting untuk kita uh, tanamkan pada diri kita hati-hati judi ini sangat berbahaya ayatnya dibuka dengan kewaspadaan dipertaruhkan keimanan seorang hamba disoal akalnya dipertanyakan integritasnya apakah engkau manusia ataukah memang hanya orang-orang dikuasai oleh pengaruh provokasi setan ya yang jauh dari rahmat Allah tiga jauh dari kebaikan hanya setan yang mengerjakan perbuatan yang jauh dari rahmat Allah hanya setan yang menjauh dari kebaikan makanya orang beriman gak mungkin terlibat judi dan yang kelima anda akan menukar kebahagiaan hidup Anda yang sejati ya kan? dengan sesuatu yang buruk. Cenderung ini melahirkan satu keburukan dalam kehidupan. Apa di antara aspek-aspek keburukan yang berpotensi didapatkan ketika seseorang ketika seseorang terlibat dalam judi? Baik. Innamayuridu syaitanu adawa. Satu kata Allah, setan itu Menginginkan dengan perbuatan-perbuatan ini ketika dikerjakan oleh manusia, apalagi ada yang mengaku beriman mengerjakan ini, satu akan diberikan oleh setan melalui perbuatan judi ini. Potensi permusuhan, hati-hati ya, seseorang yang terlibat dalam judi ada potensi awal, dia akan terlibat dalam satu siklus permusuhan, pertengkaran, perselisihan yang tidak sedikit pada akhirnya ya ada potensi untuk melahirkan kebrutalan dalam bertindak secara kriminal bisa terjadi pembunuhan ya <tuh> kalau kegelisahan sudah pastilah kalah dikejar-kejar nanti merambat ke yang lain tuh sudah pinjam sudah pinjam terlibat riba sekarang ada online lagi ya nanti ketika sudah masuk jadi candu adiktif di situ ya kalau sudah masuk jadi candu pinjam ke sini kena jeratannya kalau sudah kena jeratannya masuk ke siklus itu terlibat perbengkaran merusak mulai dari rumah tangga pasti rusak dong, rumah tangga rusak, hubungan pertemanan bisa rusak karena terbawa dengan yang lain. Pada puncaknya, ini bisa menimbulkan keburukan yang lebih fatal, ya bahkan bisa sampai mengancam kepada nyawa. Kemudian, walbawa <tuh> permusuhan tadi saya sampaikan. Jadi ada wah permusuhan, bahwa ya itu munculnya kemudian kemarahan yang tidak terkontrol. Ya tidak sedikit sekarang kita saksikan orang-orang yang saling mengeksekusi karena kepentingan apa? Judi. Saling mengancam karena kepentingan apa? Judi ya hati-hati hati-hati ya wal tiga ya ini akan melemahkan keimanan kita kepada Allah sehingga lupa dengan zikir kalau sudah masuk judi jangan berharap ya masih ingat dan semangat untuk baca Al-Qur'an kalau sudah ya. salah masuk soleh pasti tertekan ya jauh dari zikir jauh dari salawat ya tidak siap untuk mengucap kalimat tauhid, tidak siap berlatih yang baik untuk pulang, ya, takut untuk meninggal, takut ketemu Allah, ya, akumulasi itu, wah ini sholat, dan pada akhirnya juga pasti abai akan akan sholat. Jadi kepentingan spiritualnya terganggu karena rusak imannya, dirusak oleh perbuatan judi itu, ya akalnya juga terganggu karena akalnya itu rusak, tidak bisa mencerna dengan baik, permasalahan cenderung direspon dengan kemarahan. Ya, makanya orang-orang yang terlibat judi emosinya nggak stabil. Mau judi kecil-kecilan, besar-besaran, semuanya sama. Ketika slot itu dipasang, habis jadi candu, pinjam sana-sini, pulang ke rumah. Ya, yang ada hanya muka-muka masam, debat dengan istri, saling marahan, gak peduli dengan anak, kemarahan mulai muncul, akal sudah tidak mencerna dengan baik, terjadi permusuhan. Ya, karena itu saya menghimbau kepada semua tanpa kecuali, dengan era yang sekarang sudah berubah begitu dinamikanya, cepat kompleksitasnya tinggi. Cukup dengan mengatakan kita beriman kepada Allah dan ingat bahwa kita akan meninggal. Itu saat akan dihisap. Ya, jaga iman kita. Saya meminta, menghimbau ya, kepada seluruh anak bumi pertiwi ini yang hadir di bumi Indonesia. Semuanya, tanpa kecuali. Terkhusus bagi orang-orang Islam yang mengatakan saya beriman. Mulai saat ini, sudah katakan tidak jauhi Ya dan kita sekarang sedang dalam keadaan yang sangat darurat persoalan judi online ini jauhi jangan pernah bersentuhan ya tapi ikan sejauh-jauhnya karena ini bisa mengancam kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat kita ya kita support para penegak hukum ya untuk bisa bukan hanya melakukan penindakan tapi juga aspek pencegahan ya terkait dengan uh, judi ini khususnya judi online sehingga kita mampu uh, bisa hidup dengan tertib dengan damai dan terhindar dari berbagai macam keburukan-keburukan yang kita telah ketahui bersama. Ya, saya berharap dan kita sama-sama saling bersinergi, kita dukung dari kepolisian, dari Kominfo dan sebagainya, ya mencoba untuk bisa menghambat, mencegah dan menghilangkan Ya judi khususnya judi online yang menyebar di masyarakat dan saya mengingatkan juga pada para aparat ataupun juga aparatur pemerintah baik di kementerian ya di kepolisian dan juga yang lain-lainnya keseluruhannya untuk sama-sama aktif ya kita menghindari ya, penyakit masyarakat ini ya ya sampah sosial ini supaya ya, kita bisa betul-betul memastikan negeri ini menjadi makmur rakyatnya sejahtera ini ancamannya hati-hati jangan sampai ada yang membackingi perbuatan ini. Ya, sebab hanya menanam bom waktu saja, teman-teman sekalian, hanya menanam bom waktu. Sekarang terasanya seperti ada uang, besok-besok ini merusak generasi untuk ke depan. Yang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merusak akal perbuatan ini, bisa merusak iman perbuatan ini dan bisa merusak kebahagiaan perbuatan ini. Judi sangat berbahaya, meracuni masa depan, meracuni kehidupan. Karena itu sekali lagi mohon maaf jika saya memang uh, sangat kansan dengan persoalan ini karena kita peduli dengan generasi bangsa ke depan yang memang tantangannya lebih besar. Jangan sampai rusak generasi kita ke depan karena perbuatan judi ini. Ya, saya mohon mari kita bangun kesadaran sosial bersama e, untuk saling menjaga dan semoga Allah merahmati kita dan yang paling penting adalah semoga Allah menghadirkan kebahagiaan untuk bangsa ini yang 78 tahun sudah merdeka. Yang orang tua kita sudah bersusah payah dengan darah, keringat, air mata mereka untuk menghadirkan NKRI ini, maka setidaknya ya anak-anak bumi pertiwi ini punya kesadaran yang baik untuk memamurkan negeri ini, memamurkan bangsa kita dan khususnya insan beriman gunakan imanmu ingat Allah pakai imanmu, pakai imanmu bahwa kita akan dihisab dan salah satu hisab kita adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah bagaimana kita bisa membangun negeri di tempat yang kita tinggali. Indonesia adalah amanah dari Allah untuk kita semua. Mari kita jaga, kita makmurkan kita jauhkan dari potensi kerusakan, dari perpecahan, kita bersatu untuk kebaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon izin bila uraian ini agak cepat disampaikan karena menuju waktu sholat untuk ditunaikan. Semoga Allah maafkan kita semua, menyayangi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un al 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ajma'in. Wa akhiru da'wana da subhanakallahumma wa bihamdika نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته